Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalkan nama saya Vijay Dewan Putri dari UIN Batu Sangkar, jurusan pariwisata syariah. Hari ini saya bersama teman-teman saya yang bernama Laras, itu Arisa Putra, dan ini Ayu. Hari ini kami ingin kedua orang tua mereka mengalami sakit yang sulit untuk disembuhkan, dan mereka bermimpi pohon kayu putih yang ada di sebelah gunung ini. Sebelum mereka pergi, mereka minta izin kepada mama mereka, yang mama mereka Datuk Tanjua, dan Datuk Tanjua itu mengizinkan mereka. Pada hari pertama mereka melalui hutan yang penuh duri, sedangkan hari kedua mereka menjumpai sebuah telaga dan yang airnya jernih. Lalu Buyong itu berbicara, seandainya orang tuaku sehat, maka aku rela menjadi ikan selamanya. Setelah Buyong Tanjua berbicara seperti itu, lalu orang tua mereka sehat dan Buyong Tanjua dan Kamang Mani menjadi ikan selamanya. Pada hari kedua orang tua mereka mendengar kalau anaknya pergi ke seberang untuk mencari obat buat orang tuanya. Lalu mereka menuju ke sana, dan sampai di sebelah timur orang tua mereka. Lalu orang tua mereka mendengar ada yang memanggilnya.
inilah cerita ikan sampai di sungai Jenia. Subscribe. Sekian dan terima kasih dari vlog saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.